Dua oknum polisi diperiksa Propam Polda Bali setelah diduga menyebarkan video sepasang remaja beradegan mesum di lapangan Renon Bali. Sepasang sejoli beradegan mesum di lapangan Mandala Renon, Kota Denpasar terekam CCTV milik Polda Bali. Yang mengejutkan, hasil tangkapan kamera ternyata tidak berhenti di internal petugas polisi, namun kemudian viral di media sosial. Buntut viralnya video asusila tersebut, dua oknum polisi diperiksa Propam Polda Bali. Keduanya diduga menyebarkan video asusila. Jadi sebenarnya dia akan menyebarkan kepada petugas patroli yang terdekat dari lokasi Renon. Namun demikian, mungkin penyebarannya dia menyebarkan itu juga ke orang lain atau ke tempat lain sehingga jadi viral. Polda Bali berjanji menindak tegas kedua oknum polisi tersebut bila terbukti bersalah. Dari Denpasar, Indira Ari, iNews melaporkan.